وكذا السلام يفوق من أطاره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوق من أطاره. وتحببا وتكرما لوقاره. يا من هو النور المقدم أصله. الشمس والأقمار من أنواره. سامعين من أظهارهم. الله الله. شرح صدور بعلمه وحديثه. الله الله. وترى القلوب يذيب من أزاره. حضر الحبيب مع الحبيب فزاده. حسن الحبيب تشوق لمناره. ثم الصلاة على النبي وآله. وكذا السلام يفوق من أظهاره. يا ربي صل على النبي وآله. الله الله. وكذا السلام يفوق من أظهاره. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله.
أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa anjil furajum. Kunuzul hikmah, prophetic wisdom, kita belajar dari hikmah para teladan agung sepanjang sejarah. Kali ini di tengah pemandangan yang indah bersama dengan saudara-saudara yang hadir, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah ketika satu saat Sayyidina Hasan ibn Ali, cucunda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kharaja yawman min darihi fi hillatin fakhirah wa mahasin wabihah wajhahu yasluk husunan. Satu saat Sayyidina Hasan keluar dari rumah itu dengan pakaian yang indah dan dengan wajah yang berseri-seri, lalu mengendarai tunggangan yang juga berhiaskan segala yang indah, beberapa hal yang indah. Jadi keluar dalam keadaan yang sangat baik. Fara'ahu fi tariq ahadu fuqara'il yahud, dan seorang fakir Yahudi melihatnya di jalan. Wa huwa fi ashaddi halatil faqri wal ju'i wad dha'fi, dan ia berada dalam keadaan yang memprihatinkan, fakir, lemah, miskin, tak berdaya. Lalu ia menghentikkan Sayyidina Hasan dan berkata, "Ya benar Rasulullah, ansifni, wahai putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelaskan kepada aku, terangkan kepada aku." Kata ansifni sebetulnya lebih tepatnya, kurang lebih secara harfiah, adilah engkau kepada aku. Mengapa? Apa yang diinginkan Yahudi ini? Faqala al-Yahudi, jaddaka yakul, jadduka yakul, kakekmu berkata. Baginda Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Wa anta mu'minun wa ana kafir, dan kau mukmin, aku kafir. Sedangkan kau dengan pakaian ini, dengan kenikmatan ini, dan aku dengan keadaanku ini. Fama arad dunya illa jannatan laka tatana illa jannatan laka, maka aku tidak melihat dunia kecuali surga untukmu. Engkau beroleh kenikmatan di dalamnya, tastaliddu fiha, memperoleh kelezatan di dalamnya. Wa ma araha illa sijnan li, dan aku tidak melihatnya kecuali menjadi penjara bagiku. Seakan-akan ia ingin mengatakan bahwa baginda Nabi SAW tidak benar katanya dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir, sedangkan keadaannya terbalik. Faqala lahu al-imam al-hasan, Sayyidina Hasan kemudian menjawab, "Ya Syekh, wahai Syekh, lau nadarta ila ma addallahu li walil mu'minin fi daril akhirah mimma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at la 'alimta
anni qabla intiqali ilai fi hadhihi dunya fi sijnin dhannikin. Wahai Syekh, sekiranya engkau tahu apa yang Allah Ta'ala siapkan, sediakan bagiku dan bagi orang yang beriman di kampung keabadian nanti, di hari akhirat nanti, dari keindahan yang mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, kau akan ketahui semua dunia yang indah ini adalah penjara yang sempit bagi orang yang beriman. Walau nadharta ila ma'adallahu laka wa likulli kafirin fid daril akhirah min sa'iri naril jahim. Dan sekiranya engkau tahu apa yang Allah Ta'ala siapkan untuk orang kafir, untuk orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di kampung akhirat itu, dari neraka jahannam, dari siksaan yang berkekalan. La ra'aita annaka qabla masirika ilaihi, kau akan tahu sebelum perjalananmu menuju neraka yang Allah Ta'ala siapkan itu, al'an, sekarang ini, keadaan sulitmu ini, keadaan fakirmu ini, jannatun wasi'atun, sesungguhnya adalah surga bagimu. Jadi dunia dan keindahan yang ada di dalamnya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan ingin menyampaikan bahwa dunia ini karunia Allah Ta'ala, dan siapa lagi yang berhak menikmati karunia Allah Ta'ala itu kecuali hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Tidak ada yang paling berhak menikmati keindahan dunia ini kecuali orang-orang yang beriman. Meski demikian, orang yang beriman tahu keindahan dunia ini tidak akan sebanding dengan keindahan surgawi yang Allah Ta'ala hadirkan. Dalam bahasa Imam Hasan alaihissalatu wassalam, dengan sangat indah sering kita mendengarnya dari kalimat Al-Ma'sumin alaihissalatu wassalam, yaitu kenikmatan surgawi nanti itu adalah mimma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at, yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga. Dan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kesulitan di dunia ini dengan segala penderitaan di dalamnya tidak akan sebanding dengan janji neraka karena menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kenikmatan memandang dunia yang indah ini dan isinya di dunia, serta juga beroleh insya Allah karunia keindahan yang abadi di kampung akhirat nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Terima kasih semuanya. Bapak, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasim Muhammad, wa ala alihi tayyibin tahirin, wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Para pemirsa Hadi TV yang saya cintai, para pecinta Ahlul Bait salamullahi alaihim ajma'in, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bayangkanlah situasi ketika Amirul Mukminin berada di tengah-tengah kita, lalu kita mengajukan pertanyaan atau berdialog dengan Amirul Mukminin tentang urusan dunia dan akhirat kita. Pasti kita akan mendapat pencerahan. Kesempatan itu tidak bisa kita raih, tetapi kita seakan-akan bisa berdialog dengan Amirul Mukminin dengan mengikuti dialog Imam Ali beserta sahabat-sahabatnya. Di antara sahabat Imam Ali yang juga menjadi saksi dari kecintaannya kepada Imam Ali
karena ia meninggal syahid adalah Kumail bin Ziyad. Yang karena kedekatannya dengan Imam Ali, Kumail bin Ziyad dititipi doa yang sampai sekarang kita amalkan. Sebagai sebuah kenangan indah, tanda yang penting dari kehadiran Kumail bin Ziyad di dunia ini. Jadi satu hari terjadilah dialog antara Kumail dengan Imam Ali. Ya Amirul Mukminin, al-abdu yusibu dhanba fayastaghfirullahu minhu. Fama haddul istighfar? Wahai Amirul Mukminin, ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia istighfar. Lalu apa batas-batas istighfar itu? Imam berkata, ya bena Ziyad at-taubah. Batasnya istighfar itu adalah taubah. Saya sudah melakukan itu, kata Kumail. Lah, kata Imam, belum. Fakaifa, gimana kok masih belum? Innal abda idza asaba dhanban yaqul wastaghfirullah bitahriq bitahrik. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia ditimpa dosa, dia berkata astaghfirullah, dan istighfarnya itu dengan gerakan. Wa matahrik, apa yang dimaksud dengan gerakan? Asyafatani walisan, dengan gerakan lidah dan bibirnya. Dan ia setelah itu harus menyusulnya dengan hakikat taubat yang sebenarnya. Wa mal haqiqah, apa hakikat taubat yang sebenarnya? Tasdiqun fil qalbi, ia membenarkan dalam hati. Wa idmaru alla yauda ila dhanbi alladhi istaghfara minhu, dan dia berniat di dalam hatinya untuk tidak akan kembali lagi kepada dosa itu, dosa yang untuk itu ia istighfar. Fa idza fa'altu dhalik fa ana minal mustaghfirin, apakah kalau saya lakukan itu apakah saya termasuk juga orang yang istighfar? La, kata Imam Ali, tidak. Fa kaifa dzaka, kata Kumail, bagaimana kok masih belum juga disebut istighfar? Li'annaka lam tablugh ilal asli ba'd, karena engkau sesudahnya belum sampai kepada asalnya, kepada pokoknya. Fa aslul istighfar ma huwa, kalau begitu apa pokok dari istighfar itu? Qala, kata Imam, ar-ruju' ila taubah min adh-dhanbi alladhi istaghfarta minhu wa hiya awalu darajatil 'abidin wa tarku dhanbi, yaitu engkau kembali lagi bertaubat dari dosa yang engkau istighfari itu, mengingat dosa itu kembali dan berjanji di dalam hati untuk meninggalkan dosa itu selama-lamanya. Dan itu adalah derajat ahli ibadah yang pertama. Wal istighfar ismun waqi'un lima'anin sittin. Istighfar itu hakikat maknanya itu ada 6. Dalam riwayat lain, Imam Ali menemukan seseorang sedang istighfar. Kata Imam Ali, faqilat ka ummuk, alangkah baiknya kalau ibumu menggugurkan kamu dulu. Maksudnya, celakalah kamu. Itu sebuah peringatan yang sangat tercelakalah kamu. Kamu beristighfar, tapi kamu tidak memenuhi yang 6 syarat istighfar itu. Kamu tidak memenuhi ke-6 syarat itu. Istighfar adalah peningkatan iman yang dibarengi dengan pembersihan diri. Jadi tidak mudah istighfar itu hanya dengan mengucapkan bertaubat. Lalu kata Imam, apa yang 6 itu? Awwaluha an-nadamu ala ma madha,
Yang pertama ialah kau sesali apa yang pernah kamu lakukan itu. Kau rasakan kepedihan, penyesalan karena dosa-dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Wathani, dan yang kedua, al-azmu ala tarkil audi ilaihi. Yang kedua adalah bertekad untuk tidak akan kembali lagi ke situ abadan selama-lamanya. Wathalith, syarat yang ketiga, antu addi huquqal makhluqin allati bainaka wa bainahum. Nah, yang ketiga yang sangat berat, yaitu kalau engkau berdosa terhadap sesama manusia, kalau engkau menyakiti sesama manusia, atau kalau engkau ambil haknya, kamu hanya bisa bertaubat setelah engkau bayarkan kembali hak orang lain itu. Setelah kau kembalikan lagi hak orang lain yang kau rampas itu. Setelah kau balikan lagi harta orang lain yang kau curi itu. Dan syarat yang keempat, an tu'addi haqqallahi fi kulli fardin. Di antara hak Allah yang dibebankan kepada kamu adalah kewajiban-kewajiban. Salat fardu, puasa fardu, haji yang wajib. Dan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadamu yang pernah engkau tinggalkan dalam hidupmu. Jadi kalau engkau sudah pernah meninggalkan salat sejak usia balighmu, engkau harus bayarkan, engkau harus qada solat itu. Engkau kembalikan lagi hak Allah itu, kau tunaikan hak Allah yang pernah engkau tinggalkan. Kalau engkau pernah tidak zakat, setelah engkau menjadi orang yang berkecukupan dan berkewajiban untuk membayarkan zakat, maka engkau harus bayarkan seluruh zakat-zakat yang kau tinggalkan itu. Dan baru setelah itu engkau bertaubat. Itu syarat-syarat yang keempat untuk bertaubat. Dan yang kelima, ini juga syarat yang berat, an tudhiba lahma alladhi nabata ala sukhti wal haram hatta yarji'al jildu ila azamih summa tunshi'u fima bainaha lahman jadidan. Yaitu engkau harus menguruskan tubuhmu, menghilangkan daging yang tumbuh dari harta yang haram yang engkau makan, sampai tulang kamu bersentuhan dengan kulit kamu. Sampai setelah engkau bersihkan itu, setelah engkau bersihkan daging yang tumbuh dari barang yang haram itu, engkau tumbuhkan daging yang baru, yang bersih dari makanan yang haram. Wasadisu, dan yang keenam, antudhiqal badana ala mata'at kama adzaktahu ladzatal ma'ashi. Engkau berikan kepada tubuh derita ketaatan. Kau harus mentaati Allah dengan menderita sebagaimana engkau melakukan kemaksiatan Allah dengan kesenangan kamu. Habiskan waktu kamu dalam kepedihan mentaati Allah sebagaimana kamu telah menghabiskan waktu kamu dalam kemaksiatan kepadanya. Wa ma taufiqihi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.